dalam rangka acara Gaukang Talompoang tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Juli tahun 2019 bertempat di Bonto Kadato Kecamatan Polong Bangkeng Selatan Kabupaten Tatalar. Sesi pertama diawali dengan mengambil air tawar di bungkung lompoa atau sumur besar guna pencucian material yang diberikan oleh masyarakat adat setempat atas rasa syukur dalam kehidupan setiap tahun. Yang didapatkan, baik panen padi, palawija dan ternak serta usaha mata pencaharian masyarakat adat khususnya di Kerajaan Bajaj. Baik panen padi, palawija dan ternak serta usaha mata pencaharian masyarakat adat khususnya di Kerajaan Bajeng. Nasi ketan dibuat sebanyak 41 piring dan ditambahkan lagi 2 piring untuk dibacakan sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini dilaksanakan usai salat Jumat bersama Andi Rizal Pajonga, Karang Tompo, Editorial, Mustafa Kamal.